one best friend to 23. She left her body in Harvard above me. I saw no shadow, I looked around, searched every building and corner I found. I saw no shadow. Lionel Messi menjadi sorotan ketika seremoni penyerahan Piala League Cup 2023 untuk Inter Miami. Messi menjadi kapten pada laga final melawan Nashville. Namun dia memberikan kesempatan kepada kapten lama Inter Miami, DeAndre Yedlin, untuk mengangkat piala tersebut. Lionel Messi wins his first trophy with Inter Miami. Mega bintang asal Argentina itu punya cara lain untuk menghargai rekannya yang sudah lama di tim. Messi memberikan ban kapten kepada DeAndre Yedlin yang menjadi kapten sebelum ia bergabung. Dalam video yang beredar, DeAndre Yedlin sempat menolak saat Messi ingin memberikan ban kapten kepadanya. Namun Lapulga sendirilah yang merekatkan ban kapten itu ke lengan Yedlin. Hal itu berlanjut di atas podium. Saat menerima piala dari para pejabat sepak bola Amerika, Messi memberikan DeAndre Yedlin kesempatan untuk mengangkatnya dan mengerahkan pemain 30 tahun itu ke rekan setim yang sudah menunggu dengan sukacita. Messi menunjukkan mengapa dia adalah salah satu pemain yang paling disukai dengan momen sederhana itu. Yedlin pun juga tak menyangka Messi akan memberikan kesempatan itu kepadanya. Padahal Messi merupakan kapten di pertandingan tersebut. Yedlin sontak terharu dengan perlakuan Messi kepadanya. Kalau kamu masih merasa kurang dan pengen tahu informasi seru lainnya, kalau pantengin terus aja FGD Football. See ya!